Cara selanjutnya yaitu mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mulkani kepada beliau. Waktu kami persilahkan. Salli ala Nabi Muhammad, thumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, thumma salli ala sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي إذا أراد بأهل قوم خيرا ساق أهل الخير إلى ذاك القوم ثم حرك قلوبا تجتمع وتتآلف وتتحاب في الله سبحانه وتعالى ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين من بعده من يومنا هذا إلى لقاء ربه أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله إن الله مع المتقين Yang mulia para habaib, keluarga besar, zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya Al Habib Anis bin Salmin Balghais dan seluruh keluarga Al Balghais selaku sahibul haul sahibul hajah, para habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Iskandar, Al-Habib Muhajir, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Abdurrahman, dan para habaib yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, dengan tetap ta'zim kepada beliau-beliau, para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, penerus ilmu, akhlak, amal dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu karena banyak sekali alhamdulillah di majelis ini para alim ulama, para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hanya ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ulang-ulangi, apalagi mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk hadir, meringankan langkah kita untuk saling bertemu dalam rangka mengagungkan syiar Allah, syiar yang agung, zalika wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah itu berarti tanda orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang takwa kepada Allah. Sebagaimana tadi qori kita membacakan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang takwa itu ada keberuntungan, hadaika wa a'naba. Dia nanti akan mendapatkan kebun-kebun di dalam surga dan buah-buahan yang anggur yang nikmat-nikmat. Wa kawaiba atroba, dan istri-istri yang cantik-cantik, itu bagi suami-suami, tapi bagi para istri-istri juga demikian insyaallah taala. Dan seterusnya, semuanya itu adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pensyair mengatakan wa may yattaqillaha fadzalika alladzi siqa ilaihi bil muttajirir rabih. Orang yang takwa kepada Allah itulah yang disebut sebagai orang yang untung. Kita semua berdagang. Kita semua adalah pedagang di dunia ini. Dan masing-masing daripada kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala modal yang sama. Modalnya apa? Waktu. 24 jam enggak ada orang yang 26 jam, 25 jam enggak ada, semuanya sama 24 jam. Inilah modal kita untuk kita mencapai keuntungan-keuntungan di dunia sampai barzah sampai akhirat.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa orang yang berani menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan bayarannya. Ayo kita hutangi Allah. Bagaimana caranya menghutangi Allah? Dengan ilmu. Bagaimana caranya menghutangi Allah? Dengan amal. Bagaimana caranya menghutangi Allah? Dengan takwa kepada Allah. Dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan. Dengan selalu berusaha untuk memegang teguh dan menyebarkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Pada hari ini, pada malam ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk sama-sama kita menyaksikan dan mentakzim seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al Habib Ahmad bin Muhdar Balqais, yang mana keberadaan beliau telah menggerakkan hati kita untuk hadir di tempat ini. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena dulu si Din pun menggerakkan orang lain untuk hadir di tempat-tempat seperti ini. Tatkala seseorang perhatian dengan ahlul barzakh, tatkala dia meninggal dunia, Allah Ta'ala akan mudahkan kaum muslimin dan kaum muslimat di dunia untuk memperhatikan dia. Karena berkat beliau memperhatikan orang-orang yang sudah meninggal dunia, sekarang tatkala beliau tidak ada, orang yang hidup ini pun memperhatikan beliau. Hadir dari tempat yang jauh, Kiai Haji Ansori, katanya beliau kebetulan lewat karena ada undangan, kebetulan lewat dan hadir di tempat ini. Siapa yang mengatur semuanya? Allah Rabbul Alamin. Mungkin yang lain juga demikian dan lain sebagainya. Kenapa? Ada tarikan, ada magnetis, ada sembrani. Tarikannya apa? Tarikan itu adalah ruh. Tarikannya apa? Tarikannya adalah an-nafas. Nafsun wa ruhun, ini dua-duanya adalah magnetis. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan ar-ruhu magnetis amrul ilham wa nafas magnetis kaunil akwan wa dhaka min ba'di tawajjuh hitam bi kulli batin wa bi kulli zahir. Ruh kita ini adalah magnet untuk menggapai urusan-urusan ilham Allah, itu pakai ruh. Kemudian an-nafas, jiwa kita adalah magnet sembrani untuk menggapai urusan-urusan duniawiyah. Tapi itu hanya bisa dicapai, kata Habib, wadaka min ba'di tawajjuh hitam, setelah tawajjuh sempurna kepada Allah dengan seluruh kekuatan zahir dan batin. Al-Habib Ahmad bin Muhtar mungkin sudah melakukan itu. Mungkin beliau sudah bertawajuh kepada Allah dengan kekuatan zahir dan batin beliau, sehingga akhirnya beliau punya magnet yang menarik kita. Magnet yang akhirnya kita tak umpat, kita hadir, kita susah. Saya berangkat Isya, karena di rumah saya majelis ba'dal maghrib, baca maulid, seharusnya saya ngajar. Saya minta izin kepada para jamaah, mohon maaf, ulun ada acara. Jam 8 lewat, ternyata sampai di sini belum sampai jam 10. Kenapa? Ya mungkin laju. Karena saya tadi naik buruk. Buruk saya namanya Al-Honda. Alhamdulillah. Kenapa begitu semangatnya, begitu bergembiranya kaum muslimin? Karena ada mahabbah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kemudian menyatu, kemudian dibagi-bagikan ke dalam hati kita. Orang-orang yang menginginkan kerusakan Islam dan kaum muslimin mengerti dengan keadaan seperti ini, sehingga akhirnya mereka maulah-ulah yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka sangat ingin untuk memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah cahaya Allah. Mereka berusaha untuk memadamkannya, tapi Nabi kita Muhammad seseorang la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa kata beliau? Alaikum bisunnati alaika taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada kitabullah wa itrati. Nabi kita mengatakan, aku telah tinggalkan bagi kalian kalau aku sudah tidak ada lagi, kena Al-Quran, pegang, pelajari, amalkan, kemudian lihat keturunanku, kata Nabi kita Muhammad.
Al-Habib Ahmad adalah salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang dengan beliau dan para habaib-habaib yang lain, insyaallah najah, akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Selama umat ini masih ada sadah ahlul bait, selama masih ada para muhibbin, semua yang ingin menghancurkan tidak akan bisa. Tidak bakalan bisa. Tapi mereka terus berusaha untuk menghancurkannya, terus berusaha mengulah-ulah isu, gosip dan lain sebagainya. Kemudian karena mereka tahu kekuatan agama Nabi Muhammad ada pada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang yang fanatik, seseorang yang asobiyah, fanatik dengan bangsanya, fanatik dengan Arabnya, fanatik dengan keluarganya. Apa kata Nabi Muhammad? Ahibbul Arab lisalas. Li'anni Arabi wal Quran Arabi wa kalam ahlil jannah fil jannah Arabi. Cintai Arab karena tiga, karena aku orang Arab. Quran berbahasa Arab, di surga nanti pakai bahasa Arab. Berarti Nabi ini fanatik lawan Arabnya. Sekarang ada orang-orang yang ingin menghancurkan itu dan mendiskriminasi Arab. Betul apa tidak? Akhirnya mereka mengatakan Islam itu tidak harus Arab. Pakaian tidak harus itu, yang tutup muka itu pakaian orang Arab, bukan pakaian Islami. Pakaian Islami itu, walhasil sudah dibikin kacau sama dia. Al-Islam identik dengan Arab, karena Islam munculnya di Arab. Al-Quran bahasa Arab. Kita kaum muslimin wajib fanatik dengan Arab, wajib cinta dengan Arab, dan itu adalah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita Muhammad ini bukan seseorang yang berbicara dengan wahyu, niscaya akan berpikir, ini kalau aku terlalu fanatik dengan Arab, orang non-Arab nanti tidak mau masuk Islam. Logikanya kan seperti itu. Misalnya ulun punya anak buah. Anak buah ulun ini kan banyak dari beberapa tempat. Kalau aku terus-terus mengatakan aku ini orang tambah kanyar, nah saya kan orang tambah kanyar. Tangga saya, kawan saya, Guru Kurnia, dan lain sebagainya. Oh, Sidin jor, haur tambah kanyar aja terus nang di kuya Sidin. Bukan anak buah. Logika. Secara logika. Tapi Nabi kita Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsu. Nabi kita Muhammad berbicara dengan wahyu Allah, dan Allah telah menentukan bahwasanya turunnya Al-Quran di Arab, kemudian bahasa Arab, kemudian nabinya juga orang Arab, lalu Allah Ta'ala suruh nabinya bilang supaya mereka semua cinta Arab. Maka kuatlah akhirnya Islam ini. Bersatulah Islam ini yang dari ujung sana, dari Eropa, dari Asia, dari Amerika, dan lain sebagainya, semuanya menuju kepada satu titik, belajar bahasa Arab untuk mengerti Al-Quran. Sehingga Al-Quran terjaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menjaga Al-Quran, kami yang menurunkan, kami menjaga Al-Quran. Kitab suci yang lain gak ada seperti Al-Quran. Kitab suci agama yang lain, tatkala di Indonesia pakai bahasa Indonesia, tatkala di Inggris pakai bahasa Inggris, tatkala di Rusia pakai bahasa Rusia, tapi Al-Quran tetap. Kenapa? Karena fanatik Arab. Sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang ingin memisahkan antara Arab dan Islam. Yang lebih parah lagi sekarang ini, banyak kelompok-kelompok yang ingin memisahkan Ahlul Bait dengan agama. Padahal, saya punya guru. Kemudian guru saya punya guru. Saya berteman dengan salah seorang doktor yang ada di Al-Azhar sana, namanya Dr. Usama. Kemudian saya juga berguru di Mekah dengan seseorang alim muridnya Syekh Yasin Padang namanya Syekh Abdul Rahim. Kemudian saya berguru di Yaman dan lain sebagainya. Tidak ada satu sanad ilmu pun yang sampai kepada Nabi Muhammad kecuali di dalamnya ada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Mungkin saya seorang Indonesia. Guru saya mungkin orang Jawa. Gurunya lagi kiai dari Sunda. Mungkin, misalnya. Terus ternyata dia berguru lagi dengan orang, misalkan dengan orang Bugis misalnya. Tapi nanti kalau sampai ke atas, sampai kepada Nabi Muhammad, pasti ada Ahlul Baitnya.
Dan itu sudah diteliti oleh para ulama, tidak ada satu sanad ilmu kecuali dalamnya ada keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka yang memperjuangkan agama, mereka yang fanatik atas nama datuknya untuk berjuang di jalan Allah, untuk membina masyarakat, untuk mengenalkan Islam. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu dari ayahnya, datuknya, kakeknya, buyutnya, anggah sanggah dan seterusnya. Habib Ali Habsyi mengatakan abun talaqqa min abihi fayalaha min abain kiramin wa ajdadi musalsalatun anhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa asyrafi hammadi. Mereka-mereka adalah orang yang belajar dari ayahnya, dari kakeknya, dari datuknya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di Hadramaut ada orang yang tidak terkenal sebagai orang alim, tapi kalau sholat paling bagus, paling khusyuk, paling tepat nah sunnahnya. Waktu ditanya, ente di mana belajar? Enggak, saya tidak pernah belajar kemana-mana. Terus sholat kamu kok benar? Aku melihat abahku. Sidin kalau sumbayan kayak itu. Terus abahmu belajar di mana? Enggak, tidak dikenal sebagai orang alim. Terus bagaimana? Dia ngelihat kakekku. Dan begitu sampai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menjadinya sholatnya bagus. Betul. Hanya melihat keluarganya. Ini yang disebut oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad. Baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilim fil madhi wa fil mutawaddi'. Rumah kenabian, rumah kepemimpinan, keluarga yang mengayomi dan mengamankan kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur rajaya wa yusdi kulla fadlin wa ni'mati wa laulahumu bainal anami lazuktikat jibalun wa ardun lirtika bil khati'ati. Dengan berkat mereka Allah Ta'ala tolak bala. Amin. Dengan berkat mereka Allah berkahi kampung kita. Amin. Dan kalau bukan keberadaan mereka, niscaya akan digoncangkan gunung-gunung dan bumi-bumi karena banyaknya dosa-dosa kita. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Sayyidatu Ummu Salamah? Sayyidatu Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, anahlaku wa fina salihun, apakah kita bisa binasa kena musibah, kena bencana, padahal masih ada orang soleh? Kata Nabi, bisa. Idza kasural khabas, kalau yang buntat banyak. Di kampung ini orang soleh berapa? Cuma satu, guru agama. Tapi yang jadi preman banyak, buntat pasar banyak, dan lain sebagainya. Bisa terjadi bencana. Kecuali kalau yang satu ini kelasnya kelas al-ghutub. Kecuali yang satu ini kelasnya abdal. Kecuali yang satu ini kelasnya autad dan lain sebagainya. Itu nanti tergantung kelasnya dia. Karena wali Allah Ta'ala itu ada yang memberi syafaat 10. Ada yang memberi syafaat 50. Ada yang memberi syafaat satu kampung. Ada yang memberi syafaat ngabayna rabi'ah wa mudar, kata Nabi. Seperti Sayyidina Umar Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kata Nabi, Sayyidut Tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais wa kana yuhsyar yaumal qiyamah yashfa' ma baina Rabi'ah wa Mudhar. Itu Uwais Al-Qarni kata Nabi, pemimpin para tabi'in, dan nanti di hari kiamat dia memberi syafaat sejumlah Rabi'ah dan Mudhar. Berapa? 20.000, 40.000, banyak sekali. Kabilah Rabi'ah dan Mudhar itu kabilah terbesar di dalam orang Arab di zaman itu. Radiyallahu anhu wa ardhah. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi saya menyaksikan ada tasmiyah 6. Ini saya teringat dengan sunnah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ujar Nabi, kalau makan kurma yang sudah lawas supaya digabung dengan kurma yang hanyar. Jadi kurma yang hanyar makan sekaligus kurma yang lawas juga dimakan beimbai. Kenapa demikian? Karena syaitan marah. Syaitan sarikan apabila ada orang Islam makan kurma nang lawas baimbai lawan kurma nang hanyar. Katanya apa kata syaitan? Tola umur ibnu Adam, panjang umurnya anak Adam ini, sampai-sampai kurma nang sudah dipanen tahun tadi taimbai makan lawan kurma yang baru dipanen sekarang. Al-Habib Ahmad meninggal di haul yang pertamanya 6 orang yang hadir untuk yang baru ditasmiahi.
Masya Allah. Dulu tahun 150 Hijriah meninggal Al-Imam Abu Hanifah, dilahirkan Imam Syafi'i. Sehingga pada mengatakan hadis sana mata imam wa wulida imam. Tahun ini seorang imam besar meninggal dunia, yaitu An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah, dan di tahun itu juga lahir Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Kita berharap mudah-mudahan anak menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan anak menjadi anak yang alim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tahun depan 20 nanti yang anu. Iya kan? 20 pian ada tasbih. Qori berdahulu mendaftar tahun dulu jangan ada tasbih. Rupanya sudah ada rencana. Jadi mudah-mudahan insyaallah generasi-generasi kita terus berjalan. Jangan sampai terhenti dengan satu zaman. Jadi ilmu harus diturunkan. Kenapa kita capek-capek bikin pesantren? Kenapa? Supaya ilmu diturunkan. Kenapa kita uyuh-uyuh kirim murid ke Hadramaut sampai akhirnya di karantina dan lain sebagainya sebulan yang lalu? Kenapa? Karena kita ingin ada regenerasi. Kita berapa umur? Walaupun umur saya masih 17 tahun lebih ya kan? Tapi kan sudah terus berjalan. Lebihnya jangan ditanya. Ya kan? Itu sudah dua. Iya, sebentar lagi tiga. Alhamdulillah rabbil alamin. Semuanya akan berjalan. Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari 200 tahun yang lalu mendidik murid-muridnya, mendidik anak-anaknya, mendidik cucunya sampai berulah kampung dalam pagar dari pentingnya pendidikan, pentingnya ilmu. Maka kemudian disebarkan, tidak cukup sampai di situ. Yang sudah alim dikirim Abu Talhah ke sana, ke Tenggarong. Abu Hamid ke Pontianak, tapi kemudian meninggal di Sampit. Kemudian dikirim. Kenapa? Demi pentingnya regenerasi. Padahal beliau adalah buyut pertama Datuk Kalampayan dari anak beliau, Tuan Syarifah. Wah, kata. Kemudian murid-murid menyebar kesana kemari. Alhamdulillah kita sekarang menerima agama Islam dengan berkat perjuangan-perjuangan mereka. Al-Habib Salmin yang saya beberapa waktu yang tidak bisa hadir karena saya masih di luar, itu adalah salah satu guru murid besar daripada Syekh Muhammad Salman Mulia. Dan begitu seterusnya, kita punya hubungan dengan mereka. Kita mempunyai alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita bergembira. Ulun sendiri kaget. Karena apa? Belum pernah dengar ada Al-Habib min Al-Balghis di tempat ini, ternyata ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Balghis adalah keturunan daripada Syekh Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Syekh Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra ini adalah murid yang paling disayang oleh Al-Habib Abdullah Idrusul Akbar. Jadi Syekh Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra itu dia pindah dari Tarim setelah meninggal gurunya ke Lahaj sana, jauh, daerah pegunungan. Kemudian mereka tinggal di sana. Jadi orang Hadramaut itu tidak tahu keberadaan mereka. Sebagian orang Hadramaut tidak tahu keberadaan mereka. Dari sana mereka berketurunan, kemudian baru pindah diantaranya sampai ke tempat kita ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencintai keluarga Nabi. Mudah-mudahan kecintaan itu tidak luntur dari hati kita, amin. Kita wariskan kepada anak-anak kita, amin. Supaya kampung kita aman, supaya daerah kita tentram dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada seseorang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi berdiri di gunung di Tarim. Kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, madza fa'alta? Apa yang kau lakukan? Kata Nabi, aku lagi melihat anak cucuku yang ada di sini. Kemudian dia mengatakan, ya Syekh, aku titipkan anak-anak cucuku ya sama kamu ya dan seluruh orang-orang di Tarim. Kemudian Nabi SAW turun. Setelah turun diikuti sama Syekh ini. Kemudian ya Rasulullah, kemana? Aku mau ketemu sama cucuku Nur namanya. Hanya beliau masuk ke sebuah rumah. Ternyata itu adalah rumah salah satu khalifah daripada Ashraf Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Wahakada. Daerah-daerah yang keberadaan mereka ada di sana akan dipenuhi dengan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi hidup Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau adalah murid daripada Al-Habib Ali Habsyi.
Habib Ali Habsyi mengatakan, semua orang datang ke Indonesia itu cari duit. Kita punya murid namanya Muhammad bin Idrus. Li'annahu yuridul kutbiyah fi Jawa. Dia ingin jadi kutub, dia ingin dapat kutbiyah di Jawa. Muhammad bin Idrus Habsyi pindah dari Hadramaut, kemudian tinggal di Jakarta, tinggal di Pekalongan. 12 kali pindah. Baru terakhir di Surabaya dan meninggal di Surabaya. Dan setiap tempat yang beliau tinggali menjadi makmur. Tempat yang beliau ada majelis taklim, tempat beliau tinggal akhirnya bikin madrasah dan lain sebagainya, sehingga mereka-mereka menisbahkan, mereka memuja Al-Habib dengan mengatakan tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum libiqail ardi amtar hadhihi asaruna tadullu anna fandur ba'dana ilal asar. Menjadi hidup suatu kampung kalau kalian ada di dalamnya, seakan-akan kalian ini adalah hujan yang menghidupkan dan menyuburkan kampung tersebut. Kalian mengatakan inilah peninggalan-peninggalan kami, maka lihatlah siapa kami, lihatlah peninggalan-peninggalan kami. Apa yang ditinggalkan Habib-Habib? Majelis taklim, madrasah, masuk kampung, berdagang. Nanti kalau sudah berhasil berdagang, buka majelis taklim. Beliau tidak bisa ngajar, datangkan guru kiai ngajar, dikasih duit dan lain-lain. Inilah amal-amal kalian keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa dengan kegiatan-kegiatan ini. Jangan sampai kalian ahlul bait sugih kada heran-heran dalam majelis taklim. Jangan sampai kalian habaib sudah punya duit tidak bikin madrasah. Jangan. Karena apa? Pendahulu-pendahulu kalian semuanya seperti itu. Kalau ada rezeki lebih, bikin madrasah. Kalau ada rezeki lebih, bikin majlis taklim. Kalau ada rezeki lebih, membantu anak yatim. Dan begitu seterusnya. Hadihi a'malukum. Ini adalah kegiatan-kegiatan kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka Alhamdulillah Al-Ahmad bin Muhdhar Al-Baghawi. Beliau di sini. Kemudian akhirnya terjadilah perkumpulan ini. Terjadilah haul ini. Maka semuanya ini adalah ketentuan-ketentuan Allah yang telah menentukan akhirnya kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mencintai keluarga-keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memegang teguh adat istiadat ini. Kita bisa memegang teguh amanah ini. Kita bisa memegang teguh apa yang menjadi kewajiban kita untuk mencintai mereka, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini menyebabkan kita